Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Firman Hendika. Sekarang saya berada di Terminal Wado. Dulu ini adalah tempat keberangkatan bis dari sini di Terminal Wado. Sekarang terminalnya udah nggak kepake. Situ tadinya tempat arah masuk bis dan sini keluar. Nah, sekarang udah nggak pakai, sekarang jadi tempat parkirnya bis CBU dan bis Wado Transport untuk jurusan Wado Bekasi Subang via Kalijati Kopo dan bis CBU Wado Kampung Rambutan dan Wado Bekasi. Ini ada tadinya ada empat jalur. Ujung sono Wado Kampung Rambutan, ini Wado Bekasi, ini Wado Cikarang, ini yang sini buat lintas area lintasan. Dulu bus Budiman Wado Cikampek juga lewat sini dan biasanya di sini ngetem masuk terminal Wado sini. Di semua tadinya sini, ini Wado Cikarang ada bis CBU dan Widya. Kalau Bekasi banyak Wado Transport, Sukarwangi, Bintang Sanepa, Andaguri. Terus sekarang yang bertahan cuma Wado Transport sama Sukarwangi dan sama CBU Wado Bekasi via Cilunyi. Suasana sekarang di Terminal Wado. Dan itu juga ini gedung di subnya. Dan di bawah itu ada terminal angkotnya. Inilah suasananya di bus terminal, dan ini ada bis CBU atau Kampung Rambutan ya tol Cipularang dan Cisumdawu bodi SR2 Laksana. Saat ini Wado Transport Wado Bekasi via Subang Kalijati Kopo. Kalau diaktifin lagi sebenarnya bisa untuk jalannya dan keluar ke sono ke JC, cuman sekarang ketutup. Ini buat pintu masuknya. Cuman sayangnya sekarang bis Budiman Tasik Cikampek nggak langsung lewat sini, jadi langsung belok di pertigaan Jalan Lingkar Wado. Yang lintas ini biasanya elep Bandung, Bintaro Jag. Dulu di sini ramai biasanya. Ini mobil klasik medium Wado Trans Wado Bekasi via Subang Kalijati Kopo.
segitu sekian berkah. Aset. Ini wadah bekas mau berangkat ke jalur ya. Itu bis Cipta Raya berangkat dari wadah pada Cikarang. Ini persiapan mau masuk jalur CBU ada Bekasi. Jalur ini jalur masuk terminal sekarang. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.